aku bakal pergi ke Enichisai. Jadi itu festival mengenai budaya Jepang dan ada juga kuliner Jepang. Ini diadakan setiap tahun di daerah Blok M. Penasaran? Ada apa aja? Yuk ikuti aku. Aku baru pertama kali ke daerah Blok M. Dan aku baru tahu kalau misalnya di sini banyak banget restoran Jepang. Jadi bagi kamu yang suka, boleh banget di sini. Salah satu restoran yang aku coba itu Echigoya Melawai. Di sini banyak banget menjual masakan Jepang, terutama di bagian ramen dan untuk kari rasnya. Tapi di sini juga dia ada pork dan ada juga chicken. Jadi ada juga yang non halal ya. Ini pork, lalu ini chicken curry rice. Kemudian ini ada ramen, rasanya masem-masem pedas gitu. Ini namanya tamen, salah satu menu favorit di restoran ini. Harganya kisaran 59.800. Jadi tamen itu mie dikasih sama sayur-sayuran dan kaldu yang kita request chicken atau pork. Jangan lupa juga dessertnya mochi ice cream. Yang aku pesan itu matcha. Banyak juga varian rasa yang lainnya. Yummy. Ini salah satu pertunjukan budaya yang ditampilkan di festival ini. Bagus banget. Yuk, kita lihat sama-sama. Thank you.
bukan banyak juga stand-stand yang menjual merchandise, salah satunya gantungan ini Gucci ya. Yang paling aku suka di festival ini itu makanan. Banyak banget makanan Jepang di festival ini. Aku suka banget. Di stand ini dia menjual banyak makanan. Salah satunya itu cumi-cumi. Satu porsi ini harganya Rp35.000. Salah satu jajanan yang terkenal banget di Jepang itu ada takoyaki dan kakigori. Yang aku pesan sekarang itu kakigori. Kakigori itu semacam es serut lalu disiram sama sirup. Harganya Rp15.000. Selain stand makanan dan stand merchandise, ada juga nih stand yang bisa kalian pakai untuk bermain game. Tapi tentunya ini tidak gratis. Ada bayaran sekitar harga tertentu untuk mendapatkan beberapa kali kesempatan. Kalau misalnya berhasil, dapat hadiah. Acara ini berlangsung singkat, hanya 2 hari, tanggal 13 Mei dan tanggal 14 Mei. Kebetulan saya datangnya tanggal 14 Mei hari terakhir dan benar-benar ramai banget. Lalu di 14 Mei ini dia tutup jam 20.50. Menurut saya ini acaranya sangat luar biasa, bagus banget dan bermanfaat. Kita kecewa bersama, kita bahagia bersama. Di kala aku merasa tidak berdaya, ku teringatkan senyuman selalu. Tapi seru kan? Okay.